Halo, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi ya kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga di rumah minimalis. Nah, ini aku take video tuh pagi ya 6:30 gitu. Aku baru bukain gorden sih sama baru bukain jendela. Tadi habis siapin bekal suami, terus aku baru buka-bukain jendela nih. Dan ini kebetulan di hari Sabtu ya guys, jadi Dava nggak sekolah, jadi slow lah, agak santai dikit. Nah, nggak lupa nih aku matiin juga lampunya. Lanjut, aku habis ini tuh mau bongkar belanjaan. Jadi kemarin aku sama Dava tuh ada beli cemilan gitu. Dan emang belum aku beresin ya guys, jadi ini pagi-pagi baru mau aku beresin. Oh ya, kalian sekarang lagi pada ngapain nih guys? Jam berapa nih nontonin video aku? Nah, jadi hari ini tuh juga sekalian ya ada program sekolah Dava gitu, ada kunjungan ke rumah atau home visit gitu namanya. Nah, jadi aku sekalian kemarin ada beli roti juga untuk sajiin ke ustazahnya pas datang ya guys. Nah, kemarin aku juga sempat beli masker. Nah, ini beli roti nggak banyak sih karena ustazahnya juga cuma 2 ya guys. Nah, ini aku beli roti, terus aku juga beli teh kotak sekalian buat stok juga di rumah, sama beli Yakult. Terus ini beli susunya Dava, tapi dia bilang nggak usah banyak-banyak beli susu karena lagi nggak pengen minum susu aja gitu. Yang kemarin di dalam dispenser juga, yang di lemari dispenser itu juga belum habis ya susunya guys. Nah, ada beli teh juga, terus beli puding sama nata de coco, sama beli jajanan juga. Alhamdulillah sih nggak terlalu banyak ya belanjaan jajannya tuh, jadi nggak over budget gitu. Nah, ini aku mau taruh dulu di piring untuk rotinya. Cuma nanti aku juga mau beli jajanan pasar gitu sih, kayak beli risol, beli kue-kue gitu aja. Oke, ini udah beres. Habis ini lanjut, aku mau bersih-bersih ruang tamu dulu ya guys. Karena kebetulan juga udah lama nggak aku bersihin, jadi mau sekalian aku lap-lap. Tapi nggak terlalu debu sih sebenarnya. Cuma nggak enak ya kalau misalnya ada tamu, terus rumahnya tuh nggak bersih. Jadi ini makanya mau sekalian aku bersihin aja dulu. Karena kita tuh kan tim yang jarang banget ada tamu, jadi pas ada tamu tuh ya happy lah ya, excited gitu. Dan aku juga seneng karena ada program sekolah yang kunjungan ke rumah, katanya tuh biar tahu gimana sih sikap anak itu di rumah gitu. Karena kan Dava masih anak baru ya, karena masih TKA, jadi seluruh anak TKA itu dapat jatah kunjungan dari sekolahan, jadi dari wali kelasnya. Hari ini tuh kalau nggak salah ya wali kelas sama wakil kesiswaan gitu yang datang. Aku belum tahu sih karena ini tuh aku pas kalian dubbingnya tuh pas udah selesai ngedit. Jadi ini tuh baru jam 8-an gitu dan ustazahnya nanti datang tuh insya Allah 9:30. Oke, ini aku susun juga untuk minumannya di bawah meja ya guys, biar gampang sekalian nanti kalau ada tamu tinggal dikeluarin aja. Oke, lanjut, ini udah selesai untuk lap-lap. Sekarang mau aku taruh dulu untuk bunganya lagi di atas sini. Nah, habis ini tuh lanjut aku mau bersihin sofa juga. Karena terakhir aku bersihin sofa juga 2 minggu yang lalu, udah lumayan banyak debu-debu pasirnya. Jadi mau aku vakum-vakum dulu nih guys. Alhamdulillah tuh sekarang udah ada vakum gini ya. Apalagi kursi aku tuh tipenya kan yang kayak agak melengkung-melengkung banget, bentuknya tuh nggak yang rata, jadi emang harus ada penyedot debunya gitu yang bisa dipakai untuk ngebersihin. Cuman alhamdulillah juga nggak terlalu kotor sih ini guys. Jadi hari ini aku share video cleaning motivation ya guys. Jadi semoga ini juga bisa menyemangati kalian di rumah sana, supaya semangat juga nih untuk beres-beres rumah. Pekerjaan ibu rumah tangga itu kayaknya semuanya sama ya, beres-beres aja gitu, bersih-bersih rumah. Tapi mungkin yang membedakan di sini adalah kalau misalnya kayak YouTuber IRT itu beres-beresnya sambil divideoin gitu dan sambil pakai kostum yang lengkap. Sedangkan kalau misalnya yang di rumah aja ya beres-beres juga pastinya kan, sama banget kegiatannya, cuma bedanya nggak divideoin aja. Makanya di sini aku hadir untuk saling menyemangati ya guys. Kalian tidak sendiri gitu yang tiap hari beres-beres rumah. Yuk cung angkat tangan. Tapi aku juga beres-beres tuh nggak yang aku porsir-porsir banget ya, biasa-biasa aja lah gitu.
Nah ini sekalian aku mau ganti sarung bantal sofa karena udah lama banget nggak diganti ya. Ini udah lama nggak aku keluarin dari lemari yang motif home sweet home ini. Jadi ini sekalian ganti nih, ganti shift biar yang sarung coklat ini istirahat dulu. Kalian kalau ganti sarung bantal sofa tuh berapa kali gini guys dalam sebulan ya? Aku kayaknya sebulan sekali juga belum tentu ya. Nah ini aku udah selesai 3 bantal, tapi aku lupa gitu bawa yang satunya. Jadi aku ambil lagi sarungnya, ketinggalan di dalam lemari. Nah ini mau aku pasang. Hari ini videonya full speed ya guys, biar lebih cepet, lebih semangat juga. Karena aslinya tuh lumayan panjang gitu loh. Oke, ini udah beres nih buat pasang-pasang sarung bantal. Habis ini aku sekalian mau ngepel rumah juga, karena emang udah beberapa hari ini tuh nggak dipel ya guys rumahnya. Jadi mau sekalian aja deh, sambil menyala minum air ya, sambil ngepel-ngepel, sambil karena mau ada tamu juga, jadi sambil dibersihin. Tapi sebenarnya meskipun nggak ada tamu, aku juga sering banget ngebersihin rumah kan gitu. Cuman emang pas kebetulan timingnya pas, dan aku juga sempet ngevlog. Jadi ini sekalian mau aku pel-pel dulu. Untuk pel dalam aku pakai pel yang coklat susu ini ya, coklat putih ini, kayak coklat susu gitu warnanya. Tapi kalau untuk pel yang teras itu aku pakai yang pelan yang warna ungu, aku bedain sih. Cuma dapur sama rumah tuh aku samain, tapi habis aku pakai pelnya tuh biasanya aku cuci dulu, jadi udah bersih aja gitu pas mau dipakai ya guys. Ini aku pel seluruh rumah, cuman aku nggak ngevideoin keseluruhan ya. Nah ini udah mau beres yang di ruang keluarga. Ini aku mau ngepel dapur, cuman gak aku shoot. Habis ini aku mau ngepel teras nih. Jadi terasnya juga lumayan udah lama gak aku pel-pel. Ini sekalian mau aku pel juga. Jadi enaknya gitu kalau pel dibagi dua tuh, jadi bersihnya tuh bener-bener bersih gitu loh. Kadang-kadang yang dulu ya waktu aku belum ada pel yang satunya, kan untuk pel teras yang ini, untuk pel rumah juga yang ini gitu. Akhirnya kayak debu-debunya tuh bukannya bersih, malah kayak ngumpul gitu loh meskipun udah dicuci. Karena kan tingkat kotor teras sama tingkat kotor di dalam rumah tuh kan beda ya guys. Kalau di teras nih kayaknya kotornya 100%, kalau yang di dalam tuh ya bisa dibilang 70% lah kotor-kotor debunya. Kalau di teras namanya tiap hari dia kena hujan, kena panas gitu, kena debu, jadi pasti udah kotor banget debunya. Nah ini aku pel keseluruhan di teras ini sampai ke bawah-bawah juga. Pokoknya hari ini lagi super duper rajin, pagi-pagi juga udah gerak. Karena itu aku bilang ya, aku udah gak bisa lagi yang namanya tidur habis subuh, itu udah tidak ada dalam kamus aku, udah pensiun. Lanjut, aku sekarang mau bikin sarapan. Aku lagi kepengen banget makan kentang panggang gitu. Jadi aku nemu resep di Cookpad, kentang wedges ya namanya, kentang panggang lah. Nah ini kentangnya aku cuci bersih dulu karena aku mau masak sama kulitnya juga. Habis itu tinggal aku potong-potong. Cuman ternyata 4 tuh kayak kebanyakan gitu loh guys, takut gak muat air fryernya. Jadi aku cuma pakai 2 buah kentang. Nah ini dipotong aja kayak kecil-kecil gitu, yang kayak potato wedges. Cuman aku motongnya juga masih bingung sih ya, karena biar gak kebesaran, gak kekecilan gitu. Akhirnya aku potong kayak gini aja nih bentukannya ya, sedeng-sedeng aja. Tapi ukurannya juga gak sama sih, karena kentangnya tuh gak sama besar. Oke lanjut, ini sekarang mau aku tumis dulu ya untuk kentangnya. Jadi aku tumisnya pakai mentega sama pakai parutan bawang putih gitu. Sebenarnya lebih enak kalau ada parsley atau oregano gitu. Cuman aku lagi nggak punya keduanya, jadi nggak usah ada ijo-ijonya nggak apa-apa. Nah ini aku mau tumis dulu untuk bawang putihnya. Tadi aku pakai 2 siung aja sih. Jadi 2 buah kentang terus 2 siung bawang putih. Ini aku tumis-tumis dulu ya sampai agak layu gitu. Habis ini mau aku masukin deh kentangnya. Aku dulu tuh udah pernah bikin, tapi versi nggak di air fryer ya, karena kan aku baru punya air fryer tuh. Jadi kemarin tuh aku panggang di teflon aja. Nah ini sekarang mau aku tumis-tumis dulu ya guys, biar dia kena menteganya semua. Terus aku kasih masako juga atau Royco boleh, sama aku kasih lada. Tapi buat kalian yang nggak terlalu suka asin, nggak usah dikasih juga nggak apa-apa, karena kan udah ada margarinnya ya, ada menteganya, jadi udah ada kayak gurih-gurihnya gitu. Nah habis ini tinggal dimatiin aja apinya, terus aku masukin deh ke dalam air fryer. Karena air fryer aku tuh kan muatannya gak terlalu besar, jadi gak bisa banyak-banyak juga gitu kan. Makanya tadi mau 4 kayaknya kebanyakan deh.
Oke, tinggal aku susun aja ini ke dalam air fryer. Ini benar-benar memudahkan kita banget ya guys, untuk manggang-manggang atau mau cepet gitu, kayak biar kerjaannya tuh bisa ditinggal. Jadi alhamdulillah ini wishlistnya satu-satu udah terpenuhi. Oke, aku pakai di 25 menit ya, 25 menit. Habis ini aku tinggal dulu mau sapu rumah, dan aku udah lama kan gak share nyapu rumah pakai sapu aku yang ijuk ini. Nah, jadi hari ini aku lagi kepengen nyapu rumah pakai sapu ijuk aja, biar gak bosan ya lihat sapu yang putih itu terus gitu. Jadi hari ini aku pakai sapu yang ini. Sebenarnya nggak terlalu kotor sih, karena tadi tuh aku udah nyapu, terus aku ngepel. Tapi kan biasanya kalau habis dipel tuh kotor lagi kan, makanya mau aku sapuin lagi deh. Kalian udah pada beres-beres belum nih guys? Hari ini rencananya mau kemana nih? Karena ini hari weekend ya, hari Sabtu, pasti ada yang lagi mau quality time sama keluarga ya. Kalau kita Sabtunya di rumah aja, karena suami aku Sabtu itu masih kerja. Jadinya ya kalau Sabtu aku di rumah aja sama Dava. Tapi kadang-kadang Sabtu juga ada kegiatan sekolahnya Dava. Jadi nggak begitu sumpuk-sumpuk banget juga di rumah. Oke guys, ini pas di menit ke 15 gitu aku keluarin dulu, mau aku balik ya. Jadi ini biar matangnya merata, mau aku balik dulu. Habis itu udah tinggal aku masukin lagi ke air fryernya, terus aku mau tinggal dulu sebentar, habis ini mau beli kue ya, mau beli jajanan pasar itu sekalian biar suami aku juga bisa makan, karena suami aku doyan banget yang namanya risol. Makanya ini aku mau buru-buru aja sih biar masih sempet, takutnya entar keburu berangkat ya. Alhamdulillah ini kita sekarang udah sampai di tempat jualan kuenya. Masya Allah banyak banget kuenya, ini Dava lagi pilih-pilih. Dan ini tuh di dekat rumah aja sih guys, cuma lumayan keluar jalan raya gitu, tapi lumayan dekat lah dari rumah. Ini kita masih pilih-pilih dulu mau kue yang mana, biar sekalian bisa dimakan sama sekalian disajikan juga. Nah ini udah Dava pilih, ada 4 donat. Terus ini deh, ini adalah kue-kue yang kita beli, gak terlalu banyak juga sih. Oke, habis ini kita mau balik dulu ke rumah karena takut papanya Dava udah berangkat. Jadinya ntar gak sempat makan risol. Alhamdulillah sekarang udah sampai di rumah. Ini aku buru-buru banget take videonya karena papanya udah mau berangkat. Cuman biar sempat take video, biar sempat dimakan juga sama papanya Dava. Jadi harus gercep, harus buru-buru gitu sambil di take video. Itulah ya punya istri yang sambil jadi content creator. Jadi apa-apa harus di shoot dulu, gak boleh langsung dimakan. Nah ini sekarang udah mau selesai aku plating, alhamdulillah. Nah jadi ini adalah kue-kue yang udah aku beli, yang nanti mau disuguhin ya sama ustazanya Dava. Ada roti sama ada jajanan pasar juga. Dan ini sekalian aku mau angkat dulu ya, mau keluarin dulu untuk kentangnya. Nah ini dia guys kentangnya, meskipun bentuknya tidak estetik sama sekali ya, tapi nggak apa-apa. Tapi ini rasanya enak banget gitu. Jadi ini sarapan aku, Dava, dan papanya Dava deh. Ini masih sempat ya, alhamdulillah diburu-buru waktu banget, karena itu udah 7:30 gitu ya waktu aku take video ini. Nah ini Davanya udah lagi sarapan dulu, tadi dia makan burger yang dibeli sama makan kentangnya juga. Terus ini tadi udah pamit sama suami aku ya, karena suami aku udah mau berangkat banget bentar lagi. Sekarang aku akhiri juga nih guys video aku di sini. Semoga video kali ini bisa menghibur dan bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.